Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mempersiapkan cadangan satelit Satria 1. Saat ini, proses perakitannya satelit Satria 1 oleh Thales Alenia Space mencapai hampir 70%. Satelit tersebut dijadwalkan meluncur pertengahan 2023 dan dapat beroperasi pada November di tahun yang sama. Satelit Satria 1 akan diandalkan pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur digital Indonesia termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dan perbatasan. Satelit Satria 1 dirancang untuk membuat kapasitas 150 Gbps guna mendukung penyebaran akses layanan internet di 150 titik lokasi layanan publik. Sementara itu, Satelit Satria 1 yang dinilai baru, rumit, dan kompleks ini memungkinkan terjadi risiko baik anomali saat peluncuran atau ketika beroperasi. Untuk itu, sebagai bentuk mitigasi, Kominfo melakukan tender hot backup satelit atau HBS. Selain fungsi utamanya sebagai cadangan satelit Satria 1, penyediaan HBS atau hot backup satelit bertujuan untuk menambah kecepatan internet sekaligus meningkatkan user experience dari masing-masing pengguna layanan ini. Keberadaan hot backup satelit atau HBS diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Potensi penerima manfaat dari proyek ini antara lain Kementerian Pendidikan untuk mendukung penyediaan layanan internet cepat di 93.400 titik sekolah, SD, SMP, SMA, MCK, madrasah, dan pesantren. Dalam pelaksanaannya, Boeing ditunjukkan sebagai perusahaan manufaktur untuk proyek ini. Sedangkan roket peluncuran menggunakan Falcon 9 milik SpaceX perusahaan Elon Musk. Untuk slot orbit menggunakan administrator Indonesia pada slot 113 derajat bujur timur. Konstruksi proyek satelit cadangan satelit Satria 1 direncanakan mulai dilakukan pada kuartal pertama tahun 2022 dan akan diluncurkan kuartal pertama tahun 2023.